Pergi ke dokter gigi mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian orang, terutama anak-anak. Tapi sebuah perusahaan teknologi berharap bisa mengubah hal itu dengan robot ramah baru bernama Robin. Hi, my name is Robin the Robot. How are you? Robin menyapa anak-anak dengan menyebutkan namanya ketika mereka memasuki lobi dan mengobrol dengan riang untuk menenangkan mereka. Robin kini ada di 3 klinik dokter gigi dan 4 rumah sakit di wilayah Los Angeles, termasuk rumah sakit anak UCLA Mattel. We brought in Robin. We were all excited, even as adults, to see this amazing, intelligent robot come in. And it's made it so much smoother for children to come back and embrace their dental visit at our practices. Robin dilengkapi 4 sensor jarak ultrasonik dan sensor sentuh kapasitif yang memungkinkannya untuk memahami jika seorang anak memeluknya. Kecerdasan buatan juga menafsirkan wajah anak-anak saat mereka tersenyum atau cemberut. He'll break that ice with, you know, don't be nervous, everything's gonna be okay, and then he'll play a music where he will show and display the children on how to brush their teeth and what to expect on today's visit. Selain bahasa Inggris, Robin bisa berbahasa Spanyol dan Armenia, yakni bahasa pendirinya. Robin adalah robot semi-otonom, artinya memungkinkan psikolog bersertifikat berbicara lewat Robin untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan. Expert perusahaan pembuat Robin bermitra dengan rumah sakit anak UCLA Mattel yang melakukan penelitian untuk meninjau bagaimana teknologi ini membantu anak-anak dan orang tua yang stres karena dirawat di rumah sakit. Di masa depan, expert mengatakan Robin akan dilengkapi lebih banyak sensor untuk bekerja dengan orang segala usia. Just imagine that Robin also can measure blood pressure, temperature, EKG. So this is goal and where we're going. Perusahaan rintisan ini telah berencana untuk mengembangkan robot Robin bagi pengguna berbagai usia dan beragam keperluan lainnya. Tapi untuk saat ini, mereka masih fokus untuk membuat anak-anak tidak takut pergi ke dokter gigi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.